banyak sekali tuh ya. Kalau kita sholat sunnah itu Pak, ya, kalau kita ukur ya waktu-waktu yang panjang yang kita lakukan ini, itu semuanya terisi dengan sholat sunnah. Ini 24 jam nih, terisi semua dengan sholat. Baik sholat wudhunya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyahnya. Dari maghrib ke isya diisi dengan sholat awabin. Ya. Sholat sunnah awabin, kita isi itu dari maghrib ke isya. Ya. Maksimal 20 rakaat. Maksimalnya. Kemudian masuk waktu isya, kita qobliyah isya. Perdu isyanya 4 rakaat. Ba'diyah isyanya kemudian kita lakukan ya minimal 2 rakaat. Ya. Kita tambah lagi sholat witir setelah itu. Ya. Minimalnya 3 rakaat. Minimal 3 rakaat sholat witir. Bagaimana kalau 1 rakaat? Boleh 1 rakaat sholat witir, cuman makruh. Ya. Sholat witir 1 rakaat doang ya. Dah ulama makanya menambahkannya usolli sunnatan minal witri gitu. Rakaataini. Ya, aku sholat sunnah minal witri di antara witir 2 rakaat. Sebab yang namanya witir ganjil. Kalau 2 rakaat bukan witir namanya. Makanya di antara witir minal witri ya, di antara witir 2 rakaat. Nambah lagi 2 rakaat minal witri. Nah, kalau 1 rakaat nanti rakaatul witri namanya. Baru itu witir disebutnya kalau ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sekaligus ya. 7 rakaat sekaligus atau 11 rakaat sekaligus. Kita enggak bisa usolinya kalau 11 rakaat. Ya, itu umpamanya ya. Itu baru ganjil disebutnya. Kalau 2 2 2 berarti bagian dari witir minal witri. Rokata ini ya, belumnya nantinya setelah itu ya, dan sholat tasbihnya, sholat sunnah firdaus, sholat hibzil iman ya, sholat taubatnya, sholat to'atnya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya ya, gak pernah berhenti itu ya, subuhnya ya, qobliyahnya, perduknya, isyroknya, duhanya, awabin, dan antara duha ke zuhur ya, kemudian sholat zuhur, qobliyah, ba'diyahnya, awabin lagi antara zuhur ke asar. Mau berangkat dari rumah sholat sunnah dulu 2 rakaat. Pulang dari mana-mana nyampe rumah sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Mau tidur sholat sunnah dulu 2 rakaat. Iya. Firdaus, sholat hibzil iman, sholat kemarin, ya banyak sekali sholat safar. Semuanya ada waktu-waktunya, ya. Semuanya dibagi dengan waktu. Enggak sholat mulu, enggak, ya. Ada waktunya semuanya. Bahkan ada larangan di dalam sholat, ya. Pada subuh ada larangan, pada asyar ada larangan.